Oke, makan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mancing lagi teman-teman di spot Serunen, masih sama, baru saja sampai di lokasi dan kita akan mancing ikan cendro atau ikan cucut teman-teman. Mudah-mudahan hari ini ada yang nggak buntu kayak kemarin. Kita hari ini menggunakan umpan ikan bandeng hidup. Mudah-mudahan lebih gacor lagi. Dan bagaimana cara pemasangannya, bagaimana cara mancingnya, simak terus, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Gunung Kidul Gokil. Oke, langsung gunung, langsung saja kita setting alatnya ya. Untuk alat kita menggunakan leader bawah itu, ini merek FLC, terserah mau pakai merek apapun juga bisa. Kita nggak ada endorse-endorsean atau yang lain. Kita menggunakan 60 lip dengan 0,70 mm atau 0,70 untuk senarnya ini teman-teman. Supaya apa? Ketika panju makan itu kan giginya cenderung tajam teman-teman. Jadi senar ini usahakan nggak putus. Apalagi ketika dapat panju monster itu akan lebih ganas lagi karena dia nanti akan cukup banyak menghabiskan senar yang ada di sini. Luar biasa, langsung saja untuk isian ya teman-teman, saya menggunakan 0,25. Kenapa saya menggunakan senar yang kecil? Karena supaya ketika kita lempar bisa jauh dan ketika ikan panju sudah makan umpan, dia tidak merasa terbebani. Dan untuk kambang pun kita menggunakan seterohom ya teman-teman. Seterohom yang sudah kita buat seperti ini dan kita meminimalkan berat ya teman-teman. Ketika panju makan dia terasa berat, dia akan memuntahkan makan atau umpan kita ya teman-teman. Dan untuk pancing kita menggunakan pancing biasanya saya menggunakan ukur 10 ya teman-teman. Merek apapun juga bisa. Biasanya saya menggunakan karbon, merek karbon seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, untuk panjang leader dari swivel atau dari kambang itu nanti sekitar 1 meter ya teman-teman. Jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Ya, setelah swivel sudah kita pasang dan pancing sudah kita pasang, selanjutnya kita pasang kambangnya teman-teman. Kambangnya seperti ini dan kita belah ya teman tengah-tengahnya supaya lebih gampang kita menaruh senarnya. Kita taruh sipelnya di antara bawah dan tengah-tengah seperti ini. Ini bukan saya menggurui ya teman-teman, tapi sesuai dengan kebiasaan saya di sini. Nanti bisa terapkan masing-masing sesuai dengan lokasi mancing teman-teman. Nah, habis ini setelah seperti ini baru kita tali. Talinya terserah menggunakan apa. Menggunakan senar nomor 018. Seperti ini sampai jadi muser dan ya sampai sekiranya nggak terlepas gitu ya. Oke, sudah kita tali. Saatnya kita beri umpan ya teman-teman. Kita belinya kemarin pagi teman-teman. Kemarin mau mancing tapi nggak jadi. Dan sekarang pagi ini kita buat mancing. Dan tapi ini masih jos, masih giras-giras. Mudah-mudahan ada ikan panjunya teman-teman. Cara umpannya seperti ini. Kita ambil dari buntut. Kita masukkan.
seperti ini dan kita tali buntutnya. Gunakan senar yang tadi. Kita tali bisa, enggak juga bisa, terserah. Kalau saya tali. Supaya pancinya tetap diam, tidak bergerak. Oke, dan kita lemparkan. Hasilnya seperti ini. Lanjut kita lempar. Setelah kita anggap sampai di titik yang potensional, soalnya kita kendurkan drag dan kita tajur. Di sini dan kita tinggal istirahat sebentar. Oke, Anjung-Anjung, sekarang kita sudah di spot yang baru ya, atau di sebelah barat spot yang tadi. Mudah-mudahan di sini ada, karena di sana tadi airnya masih terlalu keruh ya teman-teman, karena efek hujan beberapa hari kemarin, jadi masih berakibat ke air laut, masih terlalu keruh untuk mancing pancu. Just kita tunggu, mudah-mudahan ada hasil hari ini. Oke, makan teman-teman. Sip. Kita nunggu dia sampai anu ya. Sampai lompat-lompat. Tapi kok enggak lompat-lompat ya. Oke, kita tunggu sampai benar-benar mau. Oke, Onjo Gunung, karena kita ya sendirian, maka kita harus bagi ya, waktu. Sembari nunggu panjunya atau ikannya lompat-lompat, pertanda dia sudah menelan pancingnya, kita lanjutkan untuk men-setting alat jangkarannya atau alat cekriannya ya teman-teman, bahasa lokal di tempat kami. Karena ikannya nampaknya lumayan besar dan bawa senarnya cukup jauh itu. Dan kita tinggal aja nggak apa-apa, kita sembari setting alat cekriannya dulu teman-teman. Udah mau habis tuh senarnya. Oh, habis teman-teman senare. Oke. Sebelum habis kita tarik ya. Kita kencengin walaupun dia nggak lompat-lompat karena ini habis mawan. Karena ini sudah mau habis, mau gimana lagi? Ini besar sekali loh teman-teman. Kalau lah daripada line out, mending kita tarik aja ya. Ini hampir sampai kapal tongkang itu ini. Karena kita pakai senar 025. Ini reelnya muat sekitar 300-an. Reel kecil. Ya bismillah aja. Mudah-mudahan naik ya teman-teman. Oke, lompat di tengah teman-teman, luar biasa. Lompat di tengah sana. Sampai tengah samudra. Mantap. Oke, kan sudah di bawah ya teman-teman. Thank you.
kita persiapan untuk penjangkaran. Penjangkarannya masalahnya beda dari yang biasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Besar kan? Oke, kalau sudah kayak gini, yang ini kita taruh dan kita angkat. Jos. Mantap. Ini teman-teman. Jos luar biasa. Oke, kita preparekan dulu ya. Jos gandos teman-teman. Inilah hasil kita. Luar biasa. Coba kita timbang kira-kira ada berapa on ya ini teman-teman. Ada 1 kilo 7 on setengah. Luar biasa. Ini teman-teman. 1 kilo 7 on. Jos gandos. Teman, sudah kita prepare seperti ini dan lanjut kita mancing lagi. Mantap. Oh. Sip. Makan lagi teman-teman. Dimakan lagi ya. Seperti biasa, kita biarkan sampai ikannya naik-naik atau lompat-lompat. Oke, sudah lompat-lompat ikannya. Sudah lompat-lompat teman-teman. Dimakan ikan babon teman-teman. Dimakan babon. Waduh.
Waduh, dimakan babon. Waduh, aduh, dimakan babon ya teman-teman. Mantap. Waduh, 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 waduh. Dimakan jiri teman-teman. Dimakan babon. Babon. Makan babon. Kita harus cepat. Kalau nggak cepat habis nanti. Hampir saja dimakan babon ini tadi teman-teman. Tengiri kalau enggak. Itu tadi apa? Citi, citi besar ya. Nih, sampai luka-luka ikannya. Oke, Uncung Gunung, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mancing hari ini sudah dirasa cukup ya, karena arusnya sudah tidak kondusif lagi. Dan sudah mulai ada angin-anginnya. Saya memutuskan untuk pulang dengan hasil perolehan hari ini ada 2 ekor. Mantap. Yang satu hampir 2 kilo ya tadi. Yang satu kecil. Gak apa-apa, kita lanjut di lain kesempatan. Yang baru mampir jangan lupa dukungannya, like, comment, share, and subscribe-nya. Dan sampai bertemu di lain kesempatan. Mantap. Spotnya just